Cik Lu suka sama Aaron lah. Lu kahwin sama Tiger mah. Tiger suka sama Aaron mah. Tiger tak boleh. Tiger lain agama. Lu kasih Tiger masuk Islam lah. Ni, Aaron ni ada beritahu tu ayah. Mas ada bercinta dengan si budak si Jebat tu. Betul ke? Betul tak ya? Lu. Dah hampir setahun Wa tak test lu punya skill kempo dan silat lu. Nampak lu. Lu ni kan. Lu ni macam naga tua yang dah hilang api. Ke macam Hang Jebat yang dah hilang Tamin Sari. Aaron. Kenapa ni lu? Aaron tak cantik ke? Tak seksi ke? Cantik. Alah lo, kita kan lama tak jumpa. Malam ni I temankan lo tidur ya. I miss you so much. I penat. Kasih I tidur seorang lah. Ha? Kenapa? Takkanlah teman tidur pun tak boleh. Aaron, kaki I kan sakit. Saya tak selesa tidur berdua atas katil bagi saya tidur seorang-seorang. Okey, macam ni. Aaron tidur dekat bawah ni, ya? Kat bawah ni kan ada lipas? Ha? Ha, bawah ni ada lipas. Betul ke? Ha. Kalau macam tu, Aaron tidur bilik lain je lah. Ha. Kalau nak nak apa-apa nanti, bagi tahu Aaron tahu. Ya, yeah, ya. Yeah. Good night. Aaron. Tess. Okay. Good night. Bye. Orang boleh kasi sini sedap lah, Mak. Mayo. Long lah. So, 10 pagi ya. Long kena pergi tu majlis anak yatim ya, Seracek. 10 pagi. Pukul 3 petang, Long kena pergi tu majlis rasmi blok baru Rumah Pelindungan Wanita. Song. Long. Rumah Pelindungan Wanita rasmi. Wah, apa walangan perempuan lah, perempuan. Ah, rumah perempuan. Ai perempuan au. Sama. Sai au. Sama. Okey. Ya Allah, begitu mudah aku beli jiwa manusia. Dulu, aku dilayan bagai raja.
kaki yang Allah pinjamkan padaku. Aku sepak terajang tubuh-tubuh yang lemah, yang tak mampu melawan. Kejamnya aku, ya Allah. Semua ini aku. Ini adalah warisan turun-temurun. Hanya aku yang terpilih dari setiap generasi. Pigmen warna yang digunakan bukan pigmen warna biasa. Dengan teknik tradisional keluarga Fu, tatulong, tahu yang dicampurkan dengan kapur Cina akan terus tertanam dalam kulit dan agak sukar untuk ditanggalkan. Mas. Mana pula ni? Mawa? Mas cari apa tu? Mawa sibuk kat dapur ni. Mawa ada nampak kunci kereta Mas tak? Mas dah lambat dah ni. Hah? Mawa, ada nampak tak? Mawa tahu kan? Cakaplah Mawa mana kunci kereta Mas. Pagi tadi, semua kunci kereta Tan Sri dah ambil. Putra pergi kolej pun pergi suruh Pak Din ni hantar. Alah pula. Pak Din mana? Dah sampai dah? Mas tak payah pergi kerja lah, ya? Tak boleh. Nanti Kak Long tu bisinglah. Bebel apa semua. Mas malas. Mas dah lambat sangat-sangat ni. Tan Sri pesan bulan hari ini. Mas tak payah pergi kerja lagi dah. Hah? Tok Ayah cakap macam tu?
Sialnya Tiger. Mesti dia yang sembunyi kunci motor aku. Dulu kau nak jentik aku pun tak berani. Sekarang kau nak pijak kepala aku. Mak Wu pun heran. Bukan setakat kunci kereta je yang dia ambil. Kunci pagar depan rumah ataupun dia suruh Pak Amir yang pegang. Dia cakap Tan Sri yang amanahkan dia untuk pegang. Ha, jangan biarkan Mas keluar tanpa izin. Mak Wu nak pergi buang sampah pun kena jumpa dengan dia. Ya Allah, apa lagi plan untuk ayah ni? Mas dah buat apa ni? Sampai Tan Sri marah macam ni. Mak Wu, Mas ni bukan budak-budak kecil lagi tau. Nak kena kurung, nak pergi kerja tak boleh. Sampai bila Mak Wu? Sampai bila Mas nak kena jadi macam ni? Cuba Mas bincang baik-baik dengan Tan Sri. Mana tahu lembut hati dia. Mas sayang kat Tok Ayah. Mas hormat dekat dia. Tapi tak tahu apa dosa Abang Jebat sampai dia benci sangat dekat Abang Jebat tu. Sebab Abang Jebat tu tak ada harta orang miskin. Ini bukan zaman P. Ramli lagi orang nak kena kecoh pasal dajat, pasal harta semua ni. Ini dah zaman moden dah. Mungkin ada lelaki yang lebih baik untuk Mas. Abang Ari mana? Abang Ari pagi lagi dah keluar. Dia beritahu tak dia pergi mana? Katanya dia nak pergi jumpa mak ayah dia. Tok Ayah? Tok Ayah dah ke Brunei. Kenapa? Mas okey ke? Eh, Mas demam ni. Biar Mak Wu telefonkan Alung Mas ya. Oh, tak payah, tak payah. Tak payahlah, sikit je ni. Pening sikit. Lepas makan Panadol kira ni. Oh, kalau macam tu, biar Mak Wu ambilkan Panadol ya. Tunggu jap ya, Mak Wu ambilkan. Cuba rehat dan tidur ya. Mak Wu nak keluar dulu. Kalau Mas nak apa-apa, panggil je Mak Wu kat dapur tu ya. Abang Jebat memang tak berharta. Tapi jiwa dia besar. Dia baik Mak Wu. Rajin. Suka tolong orang. Selalu pergi surau. Dia taat pada agama. Mak Wu, Abang Jebat tu tak senang tau tegur dengan perempuan. Tak cukup ke semua tu? Tak cukup ke semua tu untuk bahagiakan Mas? Mak Wu faham. Tapi kadangkala pilihan orang tua ni ada sebabnya, ada kebaikannya. Mas yang nak kahwin bukan Tok Ayah. Salah ke Mas nak pilih teman hidup Mas sendiri? Salah. Kenapa Mak Wu? Mas, pagi tadi masa sarapan Mak Wu ada terdengar perbualan Tan Sri dengan Aryan. Diorang dah bincang nak adakan majlis pertunangan Mas dengan Aryan minggu depan. Tak nak. Mas tak nak. Mas tak nak kahwin dengan Abang Ari. Mas tak nak. Mak Wu tahu. Tapi... Tapi apa? Mas, cuba Mas tengok Alung Mas tu.
berkahwin dengan pilihan Tan Sri. Bahagia sampai sekarang. Mas, Mas jangan pandang remeh dengan pilihan orang tua ni. Dapat restu keluarga, ini berkat. Abang Jebat dengan Abang Lau apa bezanya? Tak ada beza kan? Tak ada beza, Mak Wah. Abang Jebat tu okey je, tak ada cacat celanya pun. Tapi Mak Wah tengok, Aryan tu baik budaknya. Tak ada cacat cela pun dia. Tapi kenapa Mas tak sukakan pada Aryan? Mak Wah bayangkan ya. Mak Wah kena kahwin. Tidur sekatil. Sehidup semati dengan orang yang Mak Wah dah anggap macam abang sendiri. Mak Wah boleh? Takkan? Mak Wah, Mas tak pernah cinta kat Abang Ari. Tak pernah langsung. Hati Mas ni dekat Abang Jebat je tau. Dekat Abang Jebat je. Mak faham tak? Bab. Ha. Asal lambat ni? Aku Jebat. Mana? Dia tak balik lagi. Semalam tak balik-balik lagi. Dia ke mana dia? Dia pergi ziarah keluarga. Ada hal sikit. Oh. Kau tak pergi pula? Kalau aku pergi, siapa nak buat kerja ni? Ya. Dah lambat ni. Ha. Mas. Mari makan sayang, Mas. 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 Alung Mas dulu teruk sampai bergaduh dengan Tan Sri. Sebab tak nak kahwin dengan Abang Long Mas tu. Sampai Tan Sri wujud macam-macam. Lebih teruk lagi pada Mas ni. Barulah Long Mas setuju. Hari ni Mak Wah tengok, dia orang tu bahagia sangat. Sayang sungguh Long Mas tu pada Abang Ipoh Mas tu. Mana tahu, kalau Mas dah kahwin dengan Aryan nanti, Mas pun boleh bahagia macam Long Mas tu. Oi. Kau ingat bila kau dapat menangi hati Tok Ayah, kau dapat curi hati aku? Ha? Malamlah, brother. Orang yang tak ada masa depan macam kau ni tak layak jadi suami aku. Kalau layak pun, jadi kuli aku. Sesuai sangat. Ana, abang... Abang apa? Hei, kau dengar sini. Kalau aku setuju pun untuk jadi bini kau, itu bermakna bukan aku suka kat kau. Jangan perasan, eh? Sebab aku hormat kepada Tok Ayah. Dan selepas tu aku tak nak kau ganggu kehidupan aku, kebebasan aku, harta benda aku. Faham? Bang. Siapa tu? Kerik semacamnya. Tunang abang tu. Dia sebenarnya baik, bukan macam tu. Awak nak apa tadi? Special? Pergi special. Ya. Mak Wah tak boleh samakan Abang Ari dengan Abang Long. Tak sama. Karakter diorang lain sangat. Mak Wah rasa Abang Ari tu boleh sabar. Sama macam Abang Long. Mas rasa tak boleh. Perempuan mana tak jatuh cinta kau dapat suami macam Abang Long tu? Semenjak pada tu Mas berharap sangat, berdoa dapat suami macam Abang Long. Alhamdulillah Mas jumpa, Mak Wah. Mas jumpa. Dan lelaki tu adalah Abang Jebat. Bukan Abang Ari. Hai teman Long, kita kalau jalan-jalan mau? Mau.
Tapi Long kena temankan I sampai pagi ni. Boleh? Lagipun ada dimsum. I buatkan untuk Long. Astaghfirullahaladzim, Angah. Mogok lapan ni kan menyeksakan diri sendiri. Angah sendiri tahu kan tok ayam macam mana? Kalau A katanya A, B katanya B, dah tak boleh ubah apa-apa lagi dah. Tanya dah Mama. Tak nak tidur ke? Mama tak nak tidur ke? Sibuk wajib.